tim kami ditugaskan untuk membebaskan satu ruas jalan yang sudah dua hari diblokade gerombolan KKB. Beberapa pohon sengaja ditebang KKB kemudian diletakkan melintang menghalangi badan jalan. Sebelum berangkat saya menganalisa peta situasi. Posisi jalan yang diblokade KKB ternyata berada persis di area satu bantaran sungai. Saya menggeleng-gelengkan kepala. Mereka pasti akan menjebak siapapun yang mencoba membuka blokade. Saya menduga, KKB saat ini sudah berada dan menunggu di seberang sungai. Saya menghadap komandan pos untuk mengajukan perubahan rancangan strategi yang sudah disusun sebelumnya. Saya bersyukur rancangan strategi yang saya ajukan disetujui. Pukul 5 pagi, kami diberangkatkan dengan pesawat helikopter menuju satu titik lokasi, 8 km di sebelah timur posisi jalan yang diblokade KKB. Dimanapun kami akan ditugaskan, kami siap melaksanakan tugas. Namun keselamatan seluruh anggota tim saya harus selalu saya utamakan. Sebagai tim yang baru beberapa hari bertugas di wilayah ini, saya harus lebih waspada. Masyarakat di sekitar pos kami sama sekali belum saya kenal. Fakta bahwa di setiap lokasi pos TNI Polri, ada simpatisan KKB yang menjadi mata-mata, tidak terbantahkan. Untuk menstimulasi laporan mata-mata KKB yang mungkin memantau aktivitas kami di pos, saya meminta helikopter bergerak menuju selatan, kemudian berbelok ke arah timur setelah melewati perbukitan. Pukul 5:40, kami tiba di satu lokasi. Setelah berjalan sekitar 6 jam tanpa istirahat, kami tiba kira-kira 1,5 km dari lokasi jalan yang diblokade KKB. Kami pun beristirahat. Sesuai rancangan strategi, operasi pembebasan jalan akan kami laksanakan besok pagi. Melihat situasi semak-semak dan pepohonan yang berada di sekeliling kami tidak begitu lebat dan tinggi, saya minta rekan-rekan untuk mendirikan kamp dengan ketinggian hanya sekitar 1 meter dari atas tanah. Usai makan malam, saya meminta rekan-rekan untuk memasukkan sisa makanan dan segala bungkus kemasan ke dalam ransel masing-masing. Saya tidak mau jejak kami terlihat KKB yang mungkin akan datang dari arah belakang saat kami bergerak menuju lokasi besok pagi. Sebelum berangkat subuh keesokan harinya, kami melaksanakan kewajiban kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kawalan rekan yang beragama Kristen. Kemudian kami bergerak menuju lokasi. Melalui radio, saya menghubungi pos komando. Pukul 6 pagi, kami sudah berada di semak-semak yang berada persis di pinggir jalan. Dua batang pohon terlihat melintang menghalangi jalan. Saya melakukan pengamatan ke arah seberang sungai. Sepintas tidak ada tanda-tanda keberadaan KKB. Namun saat saya cermati, di permukaan bebatuan ada bekas jejak kaki yang masih basah dan berwarna agak gelap. Pukul 6:30, suara kendaraan roda 4 terdengar dari kejauhan mendekati lokasi. Dengan isyarat, saya meminta rekan-rekan untuk siap dalam posisi tembak. Suara mesin kendaraan terdengar semakin jelas. Walau terdengar seolah sudah sangat dekat, kendaraan tidak akan pernah tiba di lokasi. Kendaraan berhenti kira-kira 300 meter dari lokasi. Sopir yang juga seorang anggota TNI hanya menekan pedal gas berangsur kuat untuk memberi kesan kendaraan sedang bergerak maju. Seiring suara kendaraan yang terdengar semakin dekat, beberapa kepala manusia muncul dari balik batu-batuhan di seberang sungai. Kemudian mereka bergerak dengan gaya tarian perangnya. Tanpa membuang waktu, kami pun melaksanakan tugas bela negara.
kontak tembak pun terjadi. 5 orang anggota KKB kami pastikan beristirahat pada tembakan pertama. Ada hal yang di luar dugaan kami. Anak panah yang meluncur dan memantul dari atas jalan juga ternyata cukup merepotkan kami. 15 menit kemudian, tugas kami pun selesai. Sebelum bergerak meninggalkan lokasi, saya menghubungi pos komando. Selanjutnya, itu urusan komando. Kami hantu rimba. Komando.